Rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Saya tengok bukan saya orang Gombak tetapi seluruh Selangor nampak semangat bangkit pertahankan hak kebebasan dan hentikan amalan sakau duit rakyat. Ini sambutan luar biasa. Terima kasih kepada dari kedua-dua Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zahid Hamidi dan Dato' Sri Fadilah, Perdana Menteri Besar Muhyiddin yang kita akan nobat dan kekalkan insya-Allah sebagai Menteri Besar Negeri Selangor. Dan Saudara Anthony Luke, Ketua DAP yang sangat dibenci oleh orang Puak belah sana. Dan rakan-rakan yang dimuliakan. Terima kasih. Luar biasa. Saya sayang Selangor. Dari awal menunjukkan langkah dan semangat perubahan. Semasa yang lain masih tidur dan nyanyak, orang Selangor bangkit pertahankan hak. Dan yang luar biasa pada malam ini, berbanding atau ketimbang dengan program-program lain, kehadiran begitu ramai anak-anak muda Selangor. Kalau beginilah sikap anak muda, berani, ada idealisme, senang dengan kebebasan, senang dengan hak, senang dengan ma'ruf, senang dengan keadilan, benci ketidakadilan, benci fitnah, benci amalan sakau dan rasuah, masa depan Selangor, masa depan Malaysia insya-Allah lebih cerah lagi. I salute you. Sekali lagi di mana-mana saya tanya, untuk apa kita tuntut perubahan? Semalam 70 profesor Melayu terkenal. 70. Buat kenyataan tegas minta supaya kerajaan perpaduan dipertahankan untuk menegakkan keadilan dan mengangkat martabat rakyat dan negara. Menolak fitnah. Sudah dengar kempen dan insyaAllah malam besok ada lagi kempen mereka. Tak habis-habis fitnah. Kita gadai Melayu, kita gadai Islam, gadai orang Selangor. Kenapa izinkan orang penipu-penipu itu datang di sini? Kenapa dengar mereka? Kenapa layan mereka? Orang ini rekod. Ya, bersih. Bola bersih. Anak-anak muda ada idealisme. Bila ada idealisme, orang kata bersih. Dia pun bersih betul. Rupanya disapu bersih. Ya. Termasuk calon Ulu Kelang ni. Bersih. Sapu bersih. Ini tanya Abang Anwar, tahu tidak? Bagi anak muda Pakcik Anwar. Sudah. Kita nak bawa satu tradisi dan budaya baru dalam negara kita. Penubuhan kerajaan sudah selesai. Tapi sampai sekarang masih lagi leyuh dan pilihan raya. Tak sah. Kita cukup jumlah. Kita akan kawan. Bulan Ogos kita akan menang 6 merek. 6 merek Selangor boleh tawan. Baik-baik kursi kamu pun kena tegak jangkru. Dan orang Gombak, baik Gombak setia Megat. Ada Megat sini Megat? Ada itu lainnya. Kita hantar anak muda, putri muda
untuk mengalahkan sang pengkhianat si Kito. Dan satu lagi tentunya Panglima Andal di Selangor yang telah jejak letak jejak langkah yang baik menyantuni rakyat, bekerja rajin, Saudara Amiruddin Syahri. Saya sebut tadi 70 Profesor Kanak di antara top scientist Profesor Syahri, top philosopher Profesor Osman Bakar. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Cuma saya lihat bila dihantar kenyataan kepada saya, saya terharu. Kerana mereka ini bukan orang politik, dia bukan anggota parti politik, tidak ada janji habuan apa-apa, malah tidak pun menemui saya sebelum ini. Tetapi mereka mau menyatakan pendirian mereka, enough of this corruption, enough of racism in this country, enough of fanaticism, guna dan tunggang agama untuk kepentingan politik. Ya. Kemudian dia kata kita cakap kasar. Saya tidak kasar. Saya bukan datang untuk maki orang. Tapi kalau pakai serban, pakai jubah, kemudian kata, oh, selamatkan negara kita daripada perempuan yang kawin perempuan lelaki yang dalam rumah. Menipu tengah-tengah, menghasut. Saudara, saya nak bagi tahu. Ya, kita lepaskan. Ah, kita lepaskan. Tunggu 12 hari bulan. Selepas itu, apa-apa ada keputusan. Saya ada bincang dengan saudara Zaid, saudara Fadilah. Saya dah kemukakan kepada Tuanku Sultan Selangor, kepada Yang Dipertuan Agong. Saya kata, ini bukan soal politik. Saya tak peduli dia sokong siapa, parti mana, itu hak dia. Tetapi dia tunggang agama, permainkan hukum Allah, hukum orang, fitnah orang, dan fitnah yang besar. Buat kerja dajjal. Ini orang yang tapi nak hukum, nak bawa usul ini, nak kafirkan orang, yang tak sokong dia masuk neraka. Musuh Allah. Sudah, saya nak bagi tahu malam ini. After this, this Prime Minister, if you support, will not tolerate this nonsense. Yes. You cannot. Saya bagi tahu dulu dan saya tegaskan sekarang. Negara ini mesti selamat. Negara ini mesti menyantuni semua rakyat. Ya, Islam adalah persekutuan. Ya, kita tingkatkan pahaman Islam. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan Islam. Kita tingkatkan penguasaan bahasa Melayu dan mantapkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan bahasa ilmu. Kita jamin hak kesimanau Melayu dan bumi putra. Kita muliakan, pertahankan kedaulatan raja-raja Melayu. Tetapi dengar sini baik-baik. Jangan kita hina mana-mana anak Malaysia dari mana-mana kaum. Setiap rakyat baik Dayak, di Kapin, Cina, Cina. India, hijau. Semua itu keluarga kita dan kita pertahankan. Dia bukan zero sum game. I support the Malays does not mean that I will kick the Chinese. Ini cakap dari depan orang nak woo the Chinese support. Perikatan Nasional sekarang nak cuba tawan dukungan Cina. Ini orang Cina bodoh macam kamu. Kemudian ada komiti, ada
ada kuasa nak tolong orang India. Mana ada India ada? Berdiri tengok. Senang, you buat macam-macam, you kata macam-macam, you hina macam-macam dekat pilihan raya, kita akan adakan satu jatuh kuasa untuk tolong orang India. You jawab pada dia, Pola! Itu prinsip pertama. Yang kedua, orang tanya, kenapa dia teruk sangat maki kita ni? Kenapa dia kata nak jatuhkan sangat-sangat? Dia dealer, jatuh! Dia cemburu! Ya, ada kes. Anak ada kes. Menangkut! Datang bombak besok, kami bersih! Allah bodoh! Hei, aku berdiri apa? Ha? Memang betul aku bodoh. Bodoh tak kerti cuy dan sakar macam kamu. Ya, aku bodoh. Aku tak ambil projek Jana Wibawa. Panas. Dan aku bodoh kerana tak cuy Nadir Bumi. Yang spesifik, bagaimana kamu bagi perlindungan bukan jawab Malaysia, orang luar. Kemudian Sanusian bodoh, bukan dia kata Sanusian bodoh. Baik, kerana saya tak mau buat cara mereka. Orang kata tak apa, saya tak boleh. Baik. Sekarang untuk tajuk. Okey. Kita nak buat apa? Atau kita dah buat apa? Nak kekal. Ini bukan soal Anwar. Zahid ada. Fadilah ada. Saya dah semangat. Tak payah Datuk Seri. Tak payah. Ini semua sahabat-sahabat. Anthony Luke ada. Apa kita buat? Saya dah sebut di sini, di Selangor, di mana-mana, semalam di Terengganu. Esok saya di Kedah. Malam ni tadi patut saya di Sungai Kandis. Tak sempat saya terlepas di Sungai Kandis. Saya dengar kawan-kawan di Sungai Kandis dengan ucapan ni, saya mohon maaf kerana terpaksa meninggalkan Sungai Kandis dan datang terus ke rumah. Baik. Yang pertama saya kata, doklahkan kemiskinan. Ada PAS sokong? Ada Bersatu sokong? Dan dihina pula apa Perdana Menteri ini bodoh. Mana boleh hapuskan kemiskinan? Nanti nak bayar zakat kepada siapa? Itu ahli palapak pahit. Dia pergi. Dia pergi lah. Ini keadaan dia. Tapi saya kata, terima kasih kepada semua yang ahli jemaah menteri. Ini negara kaya. Ini negara melahirkan ramai profesional yang bijak. Hasil mahsul negara, minyak, gas, kelapa sawit, industri yang cukup tinggi. Tapi ini negara patut malu kalau ada rakyat yang tak ada wang nak beli susu untuk bayi makan. Ada yang tak hantar anak ke sekolah kerana tidak ada wang nak beli uniform sekolah. Apa saya, Zahid, Fadilah, nanti leluk masuk tidur lena dengan rakyat begitu. Saya kata, sebab itu saya kata, kita nak catat rekod di Asia dan di dunia. Tahun ini, sebelum bulan Disember tahun 2023, kita akan noktahkan kemiskinan tegak dalam Malaysia. Apa? Bersatu kata, kita pun ada perancangan itu. Bagi tahu dia, sorry, you are too late, you are irrelevant, you will be kicked out of the car.
apa yang kedua? Semua sekolah. Saya cek tiap tempat. Tadi saya pergi ke Ijuk, tanya sekolah. Hampir semua sekolah tak ada orang rosak. Ada dua rosak, ada empat. Betul tak saya cakap? Baik. Kita repair sikit-sikit. Tapi saya kata mana boleh. Sekolah ni ada anak kita. Sekolah Melayu, anak kita. Sekolah Cina, anak kita. Sekolah Tamil, anak kita. Sekolah Dayak, Tadazan, anak kita. How can we allow our children to go to schools dengan tanda seperti ini rupa? Tanda tak cukup. Saya tak mau. Tak ada bangga jadi Perdana Menteri. Nak tanda bangga nak dapat sanjungan. Potong berapa kek pada malam ni? Tapi tanda sebab tak boleh repair. Berapa tahun PAS dan Bersatu perintah? Tiga tahun. Ada dasar untuk baiki semua tandas di negara ini? Benda ini, tapi dia cakap Islam itu bersih. Bersih mana bersih? Tandas terpotong. Tandas terpotong. Baik. Apa belanja? RM1.4 bilion. And saya beritahu Fazlina, no question. Duit saya cari. Tandas mesti repair sebelum akhir tahun ini. Semua tandas, semua sekolah. Ini governance. This is what we talk. Ni anak-anak muda, anak-anak saya. This is what we talk about governance. Nak perintah bukan maki orang. Ya, orang bodoh. Dia tak hati perintah. Dia shallow. Dia tak hati. Ya, kamu reti. Pasal apa tak buat? Pasal apa tak buat? Yang basic sekolah anak kita. Malu. Bagi negara yang sudah merdeka sekian lama. This year, saya tak takut. Okay. Yang menyokong mereka banyak juga pesawah padi. Oh, bila saya naikkan harga padi, bukan harga jual, harga untuk penanam padi, sawah. Saya naikkan daripada 360 kepada 500 ringgit. Kemudian, dah ambil harga siapa lagi. Itu dah kita cadang dulu. Ada ahli parlimen pula, mana tak tahu paling pas, dia buat cadangan saya. Ya, cadangan kamu kalau kamu pembangkang. Kalau saya cadang dulu, saya tak ada kerajaan, itu sah. Ini cadang, kamu 3 tahun dalam kerajaan, kamu buat apa? Sakau! Hayo Tuso! Tak naik! Benda kita naik, itu cadangan kami. Our idea, you know, nak ambil. Beza dia. Kamu punya idea. Dia selaputi dengan seluk. Kita tak buat. There's no political will. It's just talk. Kerjaan anak muda kena ingat. Yes, you're going to be impressed by the eloquence of your oratory. But finally, when you are in government, in the position of power, you are judged by your action, not your words. Kalau dia tak buat apa-apa masa orang putih, itu dia cuma. Harap. Mungkin saya. Baik. Itu sudah itu. Baik. Berapa kos? Dia banyak. Ratu-ratu juta. Sudah orang tanya ni anuan mana-mana nak cari duit ni. Defisit 1.5 trilion. Hutang. Defisit 56%. Dan kita nak turunkan. Sudah. Ya. Okay. Sudah dengar tadi kan? Baik. Ini ramai. Ini punya kota tegak. Mana? Emang Zain? Ya. Ini pujuk-pujuk tegak reformasi daripada dulu. Ini satu base kita. Reformasi! Saya sebutkan
Bila kita bangkitkan apa dia di masalah rakyat. Kita sudah ikuti. Kita bantah banyak. Kita kritik banyak. Termasuk UMNO Zainah. Gad-gad. Tetapi saya kata dalam kerajaan ada beberapa perkara. Walaupun kita tegur prinsip dasar yang kita tidak setuju, sebaik perkara ini dibetulkan, seperti juga kelemahan-kelemahan kita, sebaik dibetulkan, we work together. Sebab itu saya pergi bukan saja di ibu pejabat MIC, saya pergi. Kadang kita hanggung pesan, no, I want to show that anybody, siapa saja nak kerjasama dengan prinsip ini, no more sakau, no more corruption, no more racism, then you are with us. Saya pergi Chinese New Year MCA. Perhimpunan UMNO masa kita pergi. Nasib. Tetapi seperti mana saya sebut, kerana kita ada agenda bersama. Saya bukan nak datang nak puji lebih-lebih, tapi saya nak bagi tahu 8 bulan dalam kerajaan. 8 bulan. Tanya SPRM, saya cek. Tanya lembaga hasil dalam negeri, bayar negara, polis commercial crime. Saya syukur Alhamdulillah, tak ada satu menteri disabitkan dengan sakau ambil kontrak, ambil sakau. Dan semua tahu, Nuk tahu, Zahid tahu, Fadilah tahu. Ini yang saya, wakil warisan pun ada, wakil GRS pun ada. Dia tahu perintah kita. Kalau ada kes, saya tak payah undi. Kalau betul ada sahaja laporan SPRM, ada menteri sakau, kita pecat serta merta. Ini berbeza dengan Perikatan Nasional. Ada kes sakau, bawa ke mahkamah, calon Perdana Menteri. Ada kes sakau, hina raja, mesti lagi diangsur. Namun salah Anwar. Amna salah Anwar. Semua salah Nusi. Mulut kamu tak boleh. Kemudian yang lapor siapa? Dewan Diraja Selangor. Ya betul, Dewan Diraja Selangor. Kemudian Ketua PAI minta mampun. Tuanku Sultan kata tak boleh terima, belum selesai. Polis siasat, Jabatan Pegawai Negara dakwa. Salah? Apa saya peduli? Mesti tidak peduli. I worry. Berhagi dihentam. Dalam TikTok semua hentam. Ano ni bodoh, jahat, tak ada moral. Itu yang care. Yang saya bagi tahu saya kata tadi, yang saya dengar tadi, saya kena pukul setengah mati dan ramai orang membawa simpati. Jadi saya terima kasih. Masuk keluar penjara, duduk dalam penjara hampir 10.5 tahun lebih. Di aib, dihina hari-hari. Semua saya maaf. Tuan Mahathir pun saya dah maafkan dah dulu. Dulu. Tapi dia buat lagi untuk mana? Anak muda kena ingat, betul-betul Pakcik Anwar dan nama tak, saya maafkan. Saya nak tanya, kalau adik itu dipukul setengah mati, nak maafkan senang? Tapi Pakcik Anwar ni maafkan. Tetapi kamu sakau duit rakyat, kamu sakau projek, kamu sakau tanah, kamu sakau rare earth, I will not tolerate. I will fight. Kita nak selamatkan negara ini. Malaysia has enormous potential. Kita dah berjaya dulu. Belum tahap naik. Now, what is our dream? What is ekonomi madani? Kita nak angkat semula martabat Malaysia. A very successful economy. Hebat di Asia. And I want and I believe we can do it. We have given the chance.
PAS bersatu 3 tahun. Fit. Tak ada. Now kita ada. Duit judi. Apa? Islam. Oh, kita tinggal Islam. Ada ustaz kata, ya, tak ada pembangunan. Siapa pun boleh buat pembangunan. Nanti syurga siapa nak jamin? Islam kita hayati dan tingkatkan program. Duit judi angkat. Sekarang ini bukan belum negara ini. Tapi kita alhamdulillah. Elon Musk setuju masuk Malaysia. Infineon. Infineon. Ya. Dia boleh. Oh, dia kata ya, dia bawa. Dia dah sign. You Google. Tonight, balikkan Google. Infineon, bila dia buat keputusan? Seminggu sudah. Tapi, dia kata, ya, dah. Tapi salah juga lah, dia pun tahu dekat itu. Dia kata, dah. Saya dah pisang. Dia tak baca apa menatang dia sign. Dia kata, saya dah sign, dah lulus. Sudah. Saya Perdana Menteri. Dia panggil dia Ketua Zafur. I don't lie to you on this. Kerana orang boleh cek. Dia boleh cek. Dan memang keputusannya minggu sudah. Berapa banyak? 5 bilion euro. 25 bilion ringgit. Untuk siapa? Untuk negara. Untuk anak muda. Terus ke dalam nanti. Datuk kuasa. Training Tibet yang Datuk Sri Zahid jaga. Latih anak-anak. Get that niche. Apa yang Elon Musk nak? Apa yang Infineon nak? Apa yang Geely, yang Proton City kita numalim nak? Elon Musk saya berjaya. Apa yang nak? Berapa orang? Satu tahun. From December to next year, 30,000. Yang itu grup ini saja. Belum lagi kepedi-kepedi lain. Tapi Perikatan Nasional ada manifesto dia. 30 tahun 100,000 pekerja. Apa dia buat? Doa. Tak boleh sudah. Mana 30 tahun mana anak muda lah tunggu lah. Okay, yang itu umur berapa? 15. Dia boleh tunggu 30 tahun lagi bangun Perikatan Nasional. Jadi make sure bagi tahu your parents, your family, and tell them please help you save this country. Jangan lupa amanah tu. Siapa bagi tahu? Pak Cik Anong bagi tahu. Lalu tanya mana surat? Mana pelantikan? You ambil ini rekaman ni. You tunjuk. Jadi ini rancangan. Jadi bila ekonomi badan ini ada spesifik program yang kita buat, saya kata berkabung kerja getah. Tak ada di sini. Tolong nelayan, kita tolong tambah. Tapi saya nak tanya, pasal apa bersatu dengan PAS masa ada perintah dia tak tambah untuk kami? Why not? Dia cakap, nah, betul saya cakap. They can say whatever they like. Pasal apa tak buat? Ya. Jadi jangan bagi Selangor ni must teach them a lesson. Ya, kerana Selangor ni tak pendidikan tinggi. Termasuk orang Kelantan di Selangor. Orang Batik Kelantan boleh ada kan? Ada, dia beritahu. Itu dulu. Jom Kelantan. Bukan. Baik. Itu dari segi peluang pekerjaan dan pelaburan. Infineon, Elon Musk, Geely dia tulis surat saya sebelum muka. Kenapa dia masuk? Semuanya sebab pertama, negeri ini aman. Sebab tu untuk polis sentral. Saya kata kita kena bagi perhatian yang lebih. Saya tahu ada polis sokong dia. Saya nak tanya, masa dia jaga, dia pergi ke rumah polis macam mana? Tapi masa kita jaga, tahun ini saja saya beri 200 juta ekstra untuk polis, 200 juta ekstra untuk polis. Ini bukan kempen, kerana dia dah undi dah. Ya. Kerana kerja tu, orang dia tanya. Duduk di mana? Di rumah. Berapa bilik? Dua. Gosak tak? Gosak. Ada orang repair? Tak.
Ada masalah ada. Tetap terus kita bagi. Di sekolah, rumah polis, rumah tentera. Jangan cakap dia kempen janji, oh tak apa, kita akan buat. Tak. Kalau dia belum pernah perintah, kita boleh terima. Dia dah perintah 3 tahun, dia tak buat. Jadi kita kena ajar dia. Mana kalau saya, Zul Zahid, Fatinah, Luk, dia tak buat. Kita tendang semua. Saya terima. Tapi kita buat sedaya upaya islah mastatak. Kita buat perubahan sedaya upaya. I'm not joking. Memang betul orang kata saya tunggu lama 25 tahun jadi Perdana Menteri. Tapi saya kata dah jadi. Allah takdirkan senang. Tak, susah. Tapi dah jadi. See, help your young Malaysians. Sebab tu saya beri perhatian khas untuk anak-anak muda lagi. Itu pun yang marah. Dialog dengan anak muda. Aduh, tak ada kerja lain di dialog dengan muda. Salah. Mana aku nak tahu masalah budak tu bagi tahu asrama dia rosak. Internship tak ada allow. Saya tak tahu. Ya. Jadi bila saya jumpa bagi tahu, terus saya panggil semua syarikat-syarikat. All GICs, GIC mesti bayar sekurang-kurangnya RM800 untuk allow. Apa PAS yang besar tu tahu buat ni? Dia pernah cakap soal internship? Bahasa Arab. Jadi kita dengar. Kita bagi tahu ada budak kolej budak tingkatan 6. Dia kata, Tuzri, kami tingkatan 6. Janganlah jadi sebagai sekolah. Kami dah senior matriculation pre-university. Jadi biarlah kami asing sikit. Terus saya beritahu Fadlina, Fadlina plan terus umumkan tingkatan 6 asing daripada sistem sekolah. Sebab ni dialog. Kita ada kerja apa? Anwar? Hah? Problem. Pakai capal. Pakai baju luar sampai dalam. Pun salah. Agung tak tegur saya. Tak marah pun. Dan dia ni ambil. Dengki. Padahal dia cemburu, dengki dan susah nak masuk istana dia. Nak pakai songkok luar negara. Saya punya pandangan. Saya tengok dulu bapa-bapa kemerdekaan, Tunku Berahman, Tunku Razak, bila keluar negara, mewakili rasmi Malaysia. Dia pakai songkok. Jadi saya kata bagus juga. Jadi ada identiti Malaysia, maruah kita. Dia kata salah. Benda, tak ada modal lain. Cemburu. Kalau dia bagi kritikan dasar, apa main dia kata? Anwar bodoh. Dia tak ada kerja apa dalam masa 8 bulan ni. Tak ada apa-apa. Dalam 8 bulan ni kita tak buat apa. Kita makan tidur je. Hey. Ya, memang aku tak buat apa-apa. Aku tak. Aku tak. Sudah dari segi itu dia betul. Jadi Ustaz, tadi saya sentuh sikit pasal UMNO. Sebab saya nak minta kawan-kawan dalam UMNO faham dia secara ya. Saya lawan UMNO. Ada sebab saya. Kenapa? Ini lah panjang Zahid dua lama. Itu cerita dulu. Tapi sekarang dia bersama. Dasar-dasar sama. Dan mengapa saya bagi dia pengiktirafan hormat dia? Bila Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri, panggil dia. Panggil dia. Kata, Zahid, you bubar. Kalau tak bubar, you kena lah kan. Nampak macam ni. Dia pahlawan. Dia akan pertahankan UMNO semua pagi. Jadi tak cara. Kalau orang yang mantan menteri daripada keadilan ke mantan menteri daripada UMNO yang lompat tu, jangan nak pergi macam tu. Tengok buka saya tergajar UMNO. Itu perangai pemikiran hamba. That's why we say captive mind. Tak ada integrity. This man
ada integriti dipertahankan partinya. Apa alasannya? Sejarahnya. Saya lawan UMNO betul, tapi nak haramkan saya tidak setuju. Sebab apa? Sebab UMNO ada sejarah di sini. Perjuangan kemerdekaan. Datuk Abdul Ghaffar. Tengku Abdul Rahman. Tuan Razak Hussein. Tuan Dr. Ismail. Mana boleh kita padam sejarah macam itu? Apa banding Tuan Razak, Tengku Rahman, dengan Mahidin Yassin? Nak banding Tuan Dr. Ismail dengan Menteri Dalam Negeri dulu, Mahidin Yassin? Nak banding Tuan Ismail dengan Hamzah? Baik Melayu, baik Cina, baik India ni ada. Kita tahu sejarah kita. We don't erase sejarah. Sebab itu saya tengok ada. Jadi bagaimana ada orang UMNO? Saya dapat tahu ada juga beberapa orang tak ramai di Gombak ni. Oleh kerana sedikit habuan dengan marah sikit segitu ni, nak sokong mereka. Orang yang nak haram pati kamu, kamu pergi jilat. Apa dia memang manusia ni? Orang yang nak haram dan bubar parti kamu yang ada sejarah perjuangan kebangsaan negara ini, kamu pilih untuk jilat dia. Nah, ini dia. Siapa dah? Siapa? Siapa? Bapak pengkhianat saya dah beritahu. Jadi sudah, saya harap kita coba keputusan. Saya bukan nak menang dari Selangor. Bukan kerana menduduk, tapi kerana dasar perjuangan kita. Please, you anak muda, save this country. Lawan tetap! Anak muda, turun selamatkan dia. Jangan dia pahaman penunggang agama. Main kau sudah. Kamu cakap soal kaum Melayu, tapi kamu sakau habis di kaum Melayu. Termasuk Dana Wibawa tu program Melayu, kamu masih sakau. Dan yang cakap soal Islam berdegar-degar, parti Islam ni Allahu Akbar, masih bertahan penyakau-penyakau. Belum syarah kaum muda ni. Oi, kenapa kau tangguh sikit? Dengan tudung dengan main nampak dengan sikit. Yang kau sakau, dia tak nampak. Pejam mata. Betul. Jadi minta lah sustar, jangan anggap kejayaan negeri ini ini. Every vote count, because we want to show and prove the Selangor excel in everything, including in democratic values and process. Kita minta calon-calon Gombak datang ke depan, biar orang kenal betul. Ultimate. Oh, iya.